Ya, jumpa lagi bersama Info Kita Channel ya. Kali ini saya kedatangan paket ya. Ya, ini adalah kartu Remi ya. Produk ini dijual dalam tiga varian ya, warna gold, silver, dan black. Ini saya pilih yang warna black ya. Nih, seperti ini packagingnya. Nih, standar biasa. Oke, kita buka dulu. Sebenarnya kartu ini jika dibilang kartu Remi sepertinya ya ini memang kartu Remi ya, cuma kesannya ini seperti oleh-oleh ya. Kalau misalnya kita dari Jogja itu ada kartu Remi khas wayang. Nah, kalau ini itu kartu Remi jika kita biasa pergi ke luar negeri ya, jika datang di toko aksesoris pasti menemukan kartu Remi yang seperti ini ya. Ini penampakannya, kita lihat ini bagian belakangnya, kita lihat nih. Nah, ini ada barcode ya, barcode alamat penjualnya ya, ini datanya di sini. Oke, ini lihat. Nah, ini masih segel ya. Oke, ini akan saya buka dulu. Nah, ini di keterangannya, ini kartu ini tuh terbuat dari bahan sejenis PVC ya atau plastik ya, dan mengklaim dia anti air ya atau waterproof. Nanti akan saya tes ya menggunakan air. Jadi jika yang hobi main kartu Remi pasti suka ya dengan kartu ini, karena kalau dia waterproof pasti dia agak awet ya pemakaiannya ya. Oke, kita buka dulu dari atas ya. Kita coba dari bawah. Ya, sebentar ya, ini sudah mulai terbuka. Kartu ini saya beli dengan harga kurang lebih 30 ribuan ya, tapi itu berbeda tergantung pelapaknya ya. Ini saya dapat dengan harga segituan ya. Oke, ini sudah terbuka, ini ada segelnya. Nih. Oke, kita buka dulu. Cukup pakai ini aja. Ya, sudah terbuka. Nah, seperti ini dalamnya ya. Ini saya pilih yang warna black ya. Seperti ini penampakan kartunya. Nah, ini ada labelnya ya, ini dari Cina ya. Ini belakangnya polos hitam ya, ini PVC ya, ini anti air, nanti saya coba. Dan ini ada standar ya, ini ada joker, biasanya dua joker ya. Nah ini dua joker standar. Oke. Nah, ini kita lihat gambarnya, ini juga standar ya, layaknya kartu Remi biasanya ya. Oke, kita singkirkan dulu. Saya akan coba waterproofnya ya, kita lihat, kita coba. Ini sudah saya bawakan ini ya, air ini. Ini kita tes. Ini yang saya ambil kartu joker ya, kita lihat, kita celupkan. Jadi ini memang bahannya itu sejenis PVC ya, di kayak plastik gitu ya, tapi dia fleksibel ya, lentur, masih enak kalau dipakai main kartu Remi ya. Nah, ini kita lihat, nah ini fleksibel ya. Nah, ini benar-benar waterproof ya, jadi kartu ini awet ya menurut saya ya, kalau digunakan terus ya. Nah, ini kita lihat, saya lap pakai kain fiber ya ini. Nah, ini kita lihat, ya benar-benar waterproof ya. Oke, nah ini. Oke. Oke, sekian. Jika Anda berminat, silahkan membeli kartu ini di toko-toko online. Nah, inilah penampakannya ya, seperti ini.
Ini penampakan standarnya ya. Ini nomor urutnya, dan ini adalah penampakan jack queen kingnya ya, seperti ini. Kita lihat ini standar ya, ini jack queen dan king ya. Nah yang terakhir ini adalah kartu asnya ya, ini kita singkirkan dulu ya sebentar. Nah ini kartu asnya seperti ini ya, tidak ada yang spesial ya. Nah, oke, sekian informasi dari saya, semoga berguna.